マニフェストワニタ。Keempat, pendidikan hak asasi manusia. Prinsip dan nilai hak asasi manusia mesti diketengahkan kepada semua orang tentang mengapa dan bagaimana hak asasi manusia penting dalam pembangunan sesebuah negara. Untuk tema ini, tuntutannya adalah mengajar dan menjadikan piawaian hak asasi antarabangsa PBB, prinsip kesamarataan gender dan larangan diskriminasi sebagai mata pelajaran asas di sekolah. Memastikan pendidikan meluas untuk masyarakat melalui mesej-mesej awam tentang kesamarataan gender, autonomi diri wanita dan penentuan nasib diri sendiri. Memastikan pendidikan seksualiti yang bersesuaian dengan umur yang diajar kepada anak muda di sepanjang sistem pendidikan dengan konsultasi bersama kumpulan hak seksual. Konsultasi itu penting, kawan-kawan. Anda boleh mendapati Manifesto Wanita di Facebook atas nama Manifesto Wanita atau Twitter di @ManifestoWanita. Jangan lupa tag kawan-kawan anda. Terima kasih. Sebelum tu, untuk mengetahui tentang tuntutan selanjutnya, bolehlah lihat video lain di sebelah kanan ini atau lihat playlist YouTube Manifesto Wanita. Terima kasih.